in lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullah wa kalimatullahi yal ulia wallahu azizul hakim. Kalau kamu tidak menolong Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir di Mekah mengeluarkan Nabi dari negerinya. Sedang ia salah seorang dari dua sahabat semasa mereka berselindung di dalam gua. Ketika itu berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan semangat tenang, tenteram kepada Nabi Muhammad dan menguatkannya dengan bantuan tentera malaikat yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan syirik orang-orang kafir tertawuk kalah dengan sehingga-hingganya dan kalimah Allah, iaitu Islam yang tertinggi selama-lamanya, kerana Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan hidayah dan inayahnya dapat sama-sama kita menjayakan program pada hari ini. Hari terbuka pada hari Jumaat, ada penghulu segala hari, bulan haram. Nah, Zulhijjah ni termasuk dalam 4 bulan haram, bulan haram terakhir. Rejab, Zulkaedah, Zulhijjah. Nah, itu 4 bulan haram, dan kita ni berada pada bulan haram terakhir, hari terakhir, datang hari terakhir dalam bilangan kalendar Islam. Maknanya bermula maghrib hari ni, kita bermulalah dengan tahun 1436 Hijrah. Banyak himpunan kelebihan yang ada tu sebab kita nak sebut jelas hijrah mana kita nak rujuk. Kalau ma'ah hijrah ni bersama dengan hijrah, hijrah mana? Ada banyak peristiwa hijrah, pembentukan negara Taiwan, dia tinggal dia hijrah juga. Apabila dia nampak serangan sebenarnya, akhirnya bergerak tentera dia berhijrah ke Taiwan berkubu sahabat kali ini. Itu berhijrah juga. Dan mengikut sejarahnya, pemimpin Taiwan ketika itu dibaca sejarah Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maka dia tinggi. Jadi hijrah ni banyak berlaku peristiwa sejarah tanah dunia. Maka sebab itulah kaedah kelantan pilih hijratul rasul. Sebab banyak-banyak hijrah ni kita nak tengok hijrah Nabi. Sebab itulah bila kita nak bincang tentang hikmah, nak ambil motivasi, nak ambil semangat daripada peristiwa hijrah Nabi, maka kita kena tengok apa yang berlaku dalam hijrah Rasulullah SAW. Kita sebagai manusia, biasalah bila kita merancang takhtir, kita merangka program, kadang-kadang berjaya, kadang-kadang tidak. Macam program hari ini, alhamdulillah berjaya dilaksanakan. Adakah capai target atau kita kena nilai dulu. Bila kita rancang satu perkara, merancang itu sendiri sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita tak, Allah Taala tak tanya berjaya ke tidak. Berjaya dulu bawa pahala dah. Tak berjaya tak pahala dah. Sebab berjaya tidak berjaya ni bukan bidang tugas manusia. Bidang tugas manusia ialah berusaha, merancang. Masalah berjaya tak berjaya tu, itu bidang tugas Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, kita mengharap, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kejayaan kepada kita. Ini juga berlaku pada Nabi kita. Bila kita rancang satu perkara, bila gagal, maka di sanalah rukun Islam yang ke-6. Kita percaya qada dan qadar. Di sinilah pentingnya percaya pada qada-qadar supaya kita tidak kecewa, tidak putus asa. Apabila kita buat program, kita percaya, maka di sana juga kita tidak takabur, tidak sombong. Sebab kita tahu bukan kederak kita, bukan kerana usaha kita saja, tapi dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai mana orang usaha tak percaya. Ambo ingat cerita dekat 10 tahun lepas, sebelum ambo di masjid tu, lebih dari sokobah cerita seorang pelajar di Singapura, dia target 10A dalam mata pelajaran. Tiba-tiba tu biasa boleh 9A sabi bunuh diri, terjun bangunan bunuh diri, tak boleh terima. Inilah berlakunya manusia apabila dia hanya percaya pada kederak dia saja. Dia kata, aku suruh aku baca orang lain baca, apa orang lain boleh, aku tak boleh. Itu menyebabkan dia tak boleh terima, putus asa, kecewa, akhirnya bunuh diri. Na'udzubillah. Jino enggak, bukan Islam dah. Tapi nak sebut bahawa inilah hebatnya Islam, rukun iman kena. Itu percaya qada-qada tu menyebabkan manusia ni tidak putus asa, tidak kecewa apabila gagal. Sebab kita tahu, kita hanya melengkapkan jadual Allah. Benda Allah Subhanahu Wa Taala kita tak tahu, Tuhan nak tentukan apa.
Tapi yang penting kita bila kita usaha, kita rancang itu pahala jalan itu. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Taala tidak akan sia-siakan amalan yang buat baik. Buat sikit boleh pahala sikit, buat banyak boleh pahala banyak. Yang penting buat. Ha, berjaya tak berjaya tu kita serah kepada Allah Subhanahu Taala. Dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sebagai insan yang Allah Taala sayang, insan yang Allah Taala pilih pun banyak mana nak Nabi rancang, Nabi rangka program gagal. Ha, kalau kita gagal tak boleh Nabi pun gagal. Tak. Ha, kalau kita kata ai kita semua ya ajak tu kita tak nak apa tak percaya. Nabi tak saya ajak kau. Nabi tak usah kau. Nabi siap nak perancangan teliti tapi apa gagal. Allah Taala nak uji. Allah Taala nak uji. Ambo ni mari dulu tak ni faham dua kuliah di Turki. Dia sebut cerita. Bila dia benar pertandingan itu. Apa tiba-tiba pengajar bagi hadiah 50 ribu. Cek 50 ribu. Oh, dia kata orang lain apa? Oh, untung dia. Betul dia beli 50 ribu. Tapi dia kata sejarah hidup dia. Inilah satu yang nak ganti kesabaran lama. Dia, satu hari dia ambil semaya. Dia semaya ke umum dia kat masjid di sini. Tanah Melayu. Tak ambil duit atas kolong tu ambil semaya. Sudah maya tu masuk di semaya. Tak ingat nak ambil duit. Tubik-tubik, tak ada. Dalam ambil duit tu, kat bank IC ada berlaku. Ni bahaya ni kalau bunuh. Pasbuk bank ikut nombor IC. Ni ramai orang buat dah. Ni bank sana. Janganlah guna nombor IC antara lahir. Kalau tu jangan buat pasbuk. Sebab bila kat bank duduk IC, oh mudah lalu. Gak dia tengah mengaji universiti yang sini ayah. Duit, tipe-tipe yang apa. Esok kaya gecek RM5,000 ni. RM5,000 ni budak nak mengaji ni. Lelop. Dia kata tu saya nak pergi kemak ke apa. Rupa-rupa itu saya tarik RM5,000 itu saya ganti RM50,000. Tapi yang penting sabar. Bukan setahun dua itu tak boleh. Tapi kadang-kadang kita tengok orang boleh nikmat, kita berdeki. Tak? Nabi sebutlah hadis, Likul lidhi nikmatin mahsus. Setiap orang boleh nikmat ni pasti ada orang berdeki. Sebab apa orang berdeki? Sebab orang tak tengok tu saya tarik gapo dia. Orang tak tengok, kita nampak orang tu yang bui dia. Boleh gapo, boleh gapo. Tapi orang tu yang tarik, tak ada orang tahu. Tak? Kalau kita tanya dia, gapo dia banyak cerita-cerita dia, kita syukur lah. Syukur tak sihir rezeki dengan dia. Maknanya kita syukur banyak kita boleh. Sebab dia boleh hal ni pun, so dia boleh. Lima tu saya tahu dia pada dia. No. Kadang-kadang kita tak nampak. Sebab itulah, untuk mengelakkan kita rezeki, kita sedarlah bahawa waktu hari imat dia tu, banyak lagi waktu yang tarik kita tak tahu. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa hijrah ni banyak perkara hak Nabi kita rapat Nabi percaya tu tapi ada benda-benda hak Nabi rancang tak berjaya. Ini semua adalah Tuhan nak uji Nabi dan nak ajar pada kita bahawa tidak semua benda hak kita buat ni natijah dia berjaya. Nak contoh Nabi kita bila berhijrah kita tahu Nabi kita berhijrah ni terpaksa nusuk dok di rumah sana Abaka ajak di hijrah di nusuk di gua tu 3 hari 3 malam. Punyanya strategi Nabi rancang dok. Nak pergi tu anak Abu Bakar ni Abdullah bawa kambing je tu. Mana tapak kaki Nabi Abu Bakar ni dijijuk oleh kambing menyebabkan tak ada tapak kaki. Kau tinggal tapak kaki kambing. Mana kalau orang tentera Quraisy mai cari ikut logik akal agak tak jumpa. Tak begitu sekali. Tapi takdir Allah Subhanahu taala tentera Quraisy gapak muka pintu. Siapa Abu Bakar kata? Kalulah tunduk ya salah seorang tunduk kosok kaki lengah kau. Tidak lapuk Abu Bakar dengan Nabi duduk nusuk lagi. Tengok ayat siapa muka pintu. Rancangan Nabi gagal. Musuh dapat kesan siapa muka pintu. Lepas tu lepas 3 hari Nabi tu big daripada gua. Nabi tidak straight ke Madinah. Sebab Mekoh ke Madinah rombok tu. Dah macam-macam dah turun gun. Nabi turun ke Yamen, arah Yamen, liung jalan jauh. Ditunjuk arah oleh orang kafir juga hok sanggup bantu Nabi. Dalam bela-bela lari, dalam lain tu pun ada lagi. Surakah. Surakah kerana kau dah ambak Nabi tu. Sampai pekak. Hampir-hampir nak bunuh Nabi. Hampir-hampir nak bunuh Nabi. Jaya kesel Nabi. 2 kali gagal. Macam gitu pun gagal. Tapi dalam dua-dua kegagalan ini Allah Ta'ala jaga. Sebab Inna Allah ma'ana. Dan ayat ni kan. Nabi pesankan bakal jangan usul. Kita rancang setelah hal hebat pun kena ada pergantungan dengan Allah. Doa dengan Allah jangan tinggal. Mengatur harap dengan Allah jangan tinggal.
Apa saja kerja buat kita, kita suka puas hati dah pun. Ya Allah, tolong. Kita nak program besar. Tak, main ajak. Ya Allah, biarlah percaya. Maka kita berdoa. Bila kita racel, kau tu kalau gitu jadi gini, kalau gini. Mana ni? Racel, risiko-risiko berlaku. Tapi, doa dengan Allah kena ada supaya kita tidak lepas daripada tawakal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mana dia ada. Dalam peristiwa sejak hijrah dia, Allah Ta'ala tunjuk pada kita. Tak, Allah Ta'ala selamatkan Nabi. Kalau tak jumpa dia pun, kerapa tak dibahu kali. Apa ni kaki kuda dia, jiru. Bapak-bapak Nabi jiru, bapak-bapak jiru. Maknanya Allah Ta'ala selamatkan sebab pergantungan Nabi. Munajat Nabi pada Allah, tak pernah putus. Ini kita, petep-petep ni kan, ramah lah orang pakat doa akhir tahun. Tak, belum hari. Hari ni pun tu aku akan buat majlis di Masjid Ismail. Tak suka, panggil Abi. Tu aku pun ada rakyat pakat doa akhir tahun, awal tahun. Kita, benda doa ni benda comel. Cuma kita nak ayat masyarakat kita jangan tunggu akhir tahun pun nak doa. Masa ni doa apa? Negak, selagi tak akhir tahun, tak doa, tak doa. Lepas tu, oh terlepas. Oh, tak terlepas dah doa, tak terlepas pula. Untuk doa ni Nabi ajar kena setiap masa, setiap ketika. Doa ni, Nabi sebut doa lah kamu, Allah Ta'ala akan laku. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa lah pada Allah dan kita naklah yakin. Doa kita tu hak makbul. Dah yakin. Allah tak sebut lah terakhir apa? Wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Apabila hamba ku berdoa minta dengan aku, ingatlah aku ni dekat. Uji budak wa tadda'i idha da'an. Aku akan makbulkan doa orang ni. Doa kita tu yang makbul. Cuma cara makbul tu ada hak on the spot. Doa ringan-ringan boleh. Hak ni ramah orang boleh. Maka jasa. Kita tengok sahabat-sahabat kita khususnya hak doa malam tu pada. Doa. Oh, doa. Banyak berlaku di kalangan kita ni. Ya doa boleh lah. Mana doa ni esok boleh. Doa pagi petai boleh. Serta-merta banyak berlaku. Dan Nabi kita Muhammad SAW sendiri pernah berlaku dalam kuih badar. Nabi berdoa dah. Dah bila bawa kontrol 1000 orang, tiba-tiba 600 bapak mati, nak paling tak ada, tinggal 313 cokok-cokok. Nak lawat 1000 orang. Nabi berdoa tu tak berdoa, munajat tak berhenti. Siapa titik air mata ketika tu juga Allah Ta'ala hantar tentera wa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Lihat tentera-tentera malaikat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara peristiwa contoh doa Tuhan makbul setuju. Dan banyak berlaku di kalangan kita sedar tak sedar itu atas kita, tapi kita telah banyak ilmu. Ada juga doa Tuhan makbul tapi bertangguh. Kita minta tahu ni Tuhawi buat tahun tu. Kita minta bulan ni. Tuhawi bulan ni yang buat juga. Tapi tidak pada kita ke minta. Nabi Yaakob AS. Tak, apabila anak-anak dia klik. Oh ya Abah, adik mati tu. Nabi Yusuf mati tu. Dia pakai ke serigala. Ni baju. Tunjuk baju dengan darah. Dia kata tidak darah. Oh, gel lah tu ni. Nabi Yaakob tahu anak dia tak mati. Tapi, tak tahu duduk mana Nabi Yusuf. Sedihnya dia berdoa, menajak pada Allah. Riyak berbuat air mata. Sampai rabung mata. 40 tahun doa baru tu yang makbul. Nabi hak tu yang pilih, hak tu yang saya tu yang makbul bila 40 tahun kita doa 4 hari tu yang tak makbul macam tu mana aku doa. Nabi 40 tahun balik aku bukannya bukan sebetah lama tu 40 tahun omong 40 tu baru makbul. Maknanya 40 tahun baru jumpa mula Nabi Yusuf. Jadi janganlah putus asa. Nabi kata berdoa lah. Yang penting jangan la tai asmi rabbillah. Jangan putus asa. Ada orang doa Tuhan bui tapi tidak dia minta ada juga. Dia minta benda lain, Tuhan bagi benda lain. Dah tentu dah Tuhan bagi benda lebih baik daripada hak dia minta. Hak kita minta tu hak kita pilih. Hak Tuhan bui tu hak Tuhan pilih. Mana baik hak kita pilih, hak Tuhan pilih. Tentu dah hak Tuhan pilih baik. Kita tu kenali. Tak cerita tak kenali. Okey, ingat tu je tu guru, ambo ni miskin, keluarga susah, anak ramah. Tu lah doa pada Allah. Kulah biar, murah rezeki. Tu nabi ni, ya Allah, murah kalah rezeki. Tu nabi mudah, ya, okey, tak ada. Duh, tak lama dia mahir tu. Tu guru, tu dah tu guru, bapa pun lu. Ni tak kaya lagi, patut bapa, nak ke anak pun lu. Nggak, tu kan dikata, dia tak kaya anak ni rezeki. Tak ada cukup kerja, seorang seibu, 10 hari, 10 hari. Tak, kadang-kadang kita tak nak apa, rezeki. Kita nak
kita minta apa ni? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kepada kami kesenangan di dunia. Banyak kesenangan nikmat Allah Taala beri pada kita, kita tak sedar. No. Mungkin kita minta anak-anak kita berjaya. Tapi tengok tak ngaji tak tinggi pada orang. Bila tengok ngaji tak tinggi pada orang, tapi tak ada pun anak kita terlibat dengan dapur. Tak ada pun anak terlibat dengan okey, sampai apa dah, sampai. Jadi nak sebutnya Allah Taala beri hak lebih baik. Ha ni kadang-kadang kita tak apa nikmat. Boleh masuk bila air dekat tu oh lego hotel sini. Tak ada sepatah sebut alhamdulillah. Lama mana orang di hospital USM kau tak jaga tak lecik. Sebut dulu. No, kita boleh orgo. Itu apa aku tak sebut alhamdulillah ya Allah terima kasih. Nak sebut alhamdulillah alladhi adhaba 'anna adha wa 'afa ni panjang boleh. Alhamdulillah patut tapi ambil tu. Tanda syukurnya pada Allah SWT. Banyak nikmat-nikmat yang kita bagi. Timur yang kita kadang-kadang tak sedar. Allah Ta'ala makbul doa kita. Macam-macam pelajar. Pelajar doa nak minta cemerlang tak? Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi otak dia. Maknanya sebagai seorang pelajar cemerlang, otak dia mudah faham. Cikgu mengajar mudah faham. Baca mudah ingat. Ngapa mudah ingat. Tiba-tiba dia berdoa, ya Allah nak jaya orang jalan. Baca tu. Faham itu otak dia mudah ngapa. Tapi dia tak ngapa. Mana ingat Allah? Otak dia terhadap doa. Ya Allah, bila aku sebagai pelajar cemerlang. Pelajar cemerlang ni otak dia pick up. Oh, kalau baca boleh ingat? Tak baca. Tapi jawab juga. Jadi, makna terhadap itu. Tapi dia tidak manfaatkan dulu. Jadi begitulah. Peristiwa hidup Nabi ni kalau kita jujur-jujur kita tengok cerita dia 23 tahun. Nabi kita jadi Nabi ni banyak peristiwa yang Allah sengaja jadikan dia sebagai pengajaran. Termasuklah peristiwa hijrah yang kita bincang pada hari ini. Apabila Nabi SAW berhijrah. Tengok masa Nabi hijrah. Nabi tidak hijrah terlihat-terlihat. Sumpah dengan sahabat Umar kan. Umar terlihat-terlihat. Ini sebab Nabi nak ajar kepada kita. Nak buat satu perkara tu tengok pada negeri kita. Umar ni dengan goh dia, dengan kelebihan yang Allah bagi pada dia. Padahlah kalau dia nak hijrah secara terlihat-terlihat. Dia pergi waktu zuhur juga. Wahai orang Quraisy, hari ni Umar Al-Khattab nak berhijrah. Siapa-siapa dah tengok anak yatim piatu, bini jadi janda, silakan sekarang. Ada yang agak dia. Nah, Omar ni sebelum dia masuk Islam tu orang gerung tau dia. Fizikal dia tu pun hebat pada orang lain. Kalau dia cacat, sama tinggi ni orang naik kuda. Orang naik kuda tu baru pada dengan Omar dia cacat. Mana tubuh dia tinggi, besar. Dari segi fizikal dia tu pun orang gerung tau. Lepas tu dengan petuh bercakap. Maknanya banyak yang pada. Padahal lah kalau dia waris pun ramah. Mana di Mekah tu, walaupun dia Islam, waris-waris dia bukan Islam, tapi kalau orang wakil nak dia, bakat-bakat mari kudu. Ni taksu orang asabiah orang Arab ni. Tak? Anak-anak dia ni, ada satu aset. Jadi, kalau ada berlaku kapu-kapu, sebab tu daripada istihar hari tu, orang kurang tak berani nak. Sebab apa? Tak boleh tu. Tupuk darah dia, tupuk budi dia. Waris-waris dia sahaja. Tak sedih dia sahaja. Menyebabkan, Omar boleh berhijrah secara tiga-tiga. Waktu asal dia tubuh. Orang ramal harus dia pakai nop eh. Nak pergi berhijrah secara tiga-tiga. Tapi Nabi kita tidak berhijrah sepormat. Kita tahu cerita Nabi kita berhijrah secara senyap-senyap eh. Terpaksa nusuk dalam gua tu. Terpaksa lari ikut yamin apa semua sekali. Ini nak menunjukkan bahawa bagaimana Nabi kita mengatur strategi perancangnya. Nak ajar pada kita umat dia supaya jangan kopuh. Jangan buat kerja dalam keadaan bagi selak belak. Tak ada perancangnya. IT kita panggil dalam dia. Ikut minta. Ikut minta. Sekarang nak buat, buat. Lepas tu tak ada ngepek apa-apa ke tak mari. Ya kita je. Buat ada keadaan, gaduh. Ini adalah pengajaran yang kita dapat tengok daripada peristiwa hijrah. Bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sekali teliti. Diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pandang-pandang Nabi. Dalam surah An-Najmu, Allah Ta'ala sebut kan. Wama yantiqu anil hawa. Nabi kecek, Nabi berwayat ni bukan mari daripada hawa nafsu dia. In huwa illa wahyu yuha. Hak Nabi wayat ni adalah ilham wahyu daripada Allah SWT. Nabi ajar pada kita waktu ni. Semua ni adalah daripada Allah SWT. Nak wayat, nak didik kepada kita apa yang kita perlu buat dan apa yang kita tak perlu buat. Ini adalah peristiwa hijrah. Cukup-cukup besar. Sebab itulah bila kita tengok perjalanan hidup Nabi, sirah Nabi, sengaja Allah Ta'ala jadikan Nabi ni dia hidup 23 tahun. Jadi Nabi setelah umur 40 tak, sehingga umur 43. Dan sepanjang yang hidup dia tu Quran turun munajamah berasur-asur. Dia tak kata-kata gaya suruh 37 juzuk putih tak.
Quran tu pun sikit-sikit nak oya. Ha ni. Kalau berlaku lagu ni, ni cara dia. Lagu-lagu ni, ni didikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Quran pertama tu pun Iqra. Ha, ni ayat surah Al-Alaq. Ha. Lepas tu, tu ayat kedua tidak sambung surah. Mari surah Ya Ayyuhal Muzammil. Tak? Ha, maknanya itu nak tunjuk bahawa berlaku peristiwa Quran tu, berlaku peristiwa. Bila tu pun Jibril wayak umat Nabi. Mak ni dak suruh. Mak ni dak suruh. Ha, Jibril susu siap-siap sebagaimana dia ambil dia dulu maksud. Bukan Nabi mana-mana susu. Ha, inilah nak sebut comelnya Al-Quran mari turun pada kita, Allah Taala nak didik kita dan sepanjang 23 tahun tu sehinggalah ayat terakhir Al-Yawma akmaltu lakum sempurna Quran tu lengkap. Ha. Sebab itulah bila Quran sempurna, Nabi wafat tak ada dah wahyu. Kalau ada lokal pun kata ambo terima wahyu. Ha, tu lawak tu. Tak. Ada orang kita percaya, hai, jumpa Tuhan mari. Ha. Ada tarekat tu jumpa dia boleh jumpa dengan Allah. Ha, bukan setakat jumpa Nabi, jumpa dengan Allah. Kalau betul ada sungguh, sama dia mimpi jumpa dengan Tuhan ke, mimpi terima wahyu ke, mana terbatal lah syariat Nabi Muhammad. Tak, mungkin ada syariat lain lagi yang boleh hukum. Sedangkan bila Nabi Muhammad wafat, tak ada Quran tak hukum. Tak boleh hukum. Baik nasab, mansuh, halal, haram, semua ni selesai. Tak boleh menghalalkan, mengharamkan. Bukannya ulama, bukannya orang, okay, tapi Allah. Bila Nabi wafat, tak ada siapa yang boleh menghalalkan, mengharamkan. Nah, sebab tu dah bila tiba apa-apa isu ni, rujuk sirah Nabi. Rujuk sirah Nabi. Nah, adakah benda ni halal, benda ni haram? Nabi sebut dah, al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Kau halal je lah, kau haram je lah. Wabainahuma umur mustabihah. Benda hak tak jelas antara halal dan haram dipanggil mustabihah ni. Hak ni tak jelas bagi orang okay, tak ngaji. Kita tak tanya khabar. Tapi bila kita ngaji jujur, tak ada benda sama. Semua ni lah. Ha, dari Islam ni semua je lah. Lagi saya dua ni isu apa? Peluhan. So, sebelum tu isu Pesta Agok, Oktober Fest. Ha ni lepas ni isu apa ni? Pertandingan yang dikedok. Oh, ratu. Benda tandingnya cantik, ratu cantik. Ini benda. Ha ni benda-benda isi belakang. Ha ni kalau kita tak tengok perik ada kat, oh, suruh kau dia perlu, oh, tak perlu dia nana. Sedangkan kalau kita nak zero nanti selesai. Benda selesai. Isu minum aku. Bukan berlaku sehari dua. Zaman Nabi. Sebelum Nabi Muhammad lahir, ya, dia dah pesta minum aku. Tapi tak ada sahabat lah hadir Nabi. Oh, Pak Nabi diskap. Orang buka isi dan minum aku. Muka, agama dia. Bukan kalau kita ngaji, amal betul yang ngaji di Mesir tu bagi Usruddin, Muqaranatul Adiyah, perbandingan agama. Ngaji dari kita Injil tu, dia sebut ada satu upacara lah pesta arak ni dalam agama Kristian. Dalam agama Kristian, Nabi Isa bagi dia mati. Tak kita, Nabi Isa ni tengah kat langit. Dan dia kata mati kena salib. Jadi lepas salib 3 hari, Nabi Isa tidur mula. Hidup mula, giziarah. Bijar pengikut-pengikut dia naik nama. Itu kepercayaan Kristian. Jadi bagi memperingati ulang tahun Nabi Isa giziarah tu, dia buat pesta minum agok. Agok dia buat. Ni jak zaman lagu Muhammad pun lah. Ya. Ha, jadi bila dok gege, orang buka Islam dia menawuk dok pesta. Kita gege apa? Mungkin dia buat sama dia. Dia buat tertutup. Masuk tertutup ni bukan kata budak dalam gua tertutup. Dok dia buat tengah padat pun bila dia kata orang buka Islam tidak dibenarkan masuk. Mata tertutup lah tu. Maka terbuka dia sama-sama memiliki. Nah, ini kata kata kita tengok dalam Facebook dia, copy, paste, lepas kita sebar. Lepas kita kata, rasa tercabar. Sebab apa? Kita dia sebar, kita tercabar. Dia, dalam Facebook dia, apa dia copy? Supaya kita pergi rumah dia, kita ada rumah dia, tengok. Dia buat pesta, kita pun tukar gambar, kita sebar kok. Okay. Sebar apa? Muka dia buat dalam rumah dia. Nah, account Facebook ni, account dia. Mana ni banyak lagi masyarakat kita. Sedangkan isu sebenarnya, isu sebenarnya, isu-isu ini dicipta supaya orang Melayu ni sibuk untuk bicara benda ni. Tak ingat dah minyak naik 2%. Tak ingat dah oh, ketirisan tu, ketirisan ni. Tak ingat lagi dah boros tu 117 juta permata dah. Lulus 117 juta. Tapi permata kata tak gimu. Kajik kata lepas dah duit. Gimana? Tak tahu gimana. So penganjir kata baik dah. Haa gitu lah. Dan nak sebutnya, isu-isu orang besar ni hilang sebab apa? Dia picit benda, orang tak patut picit. Banyak-banyak isu ni kadang-kadang kita ditipu rupanya. Atau kita kena tengok rujuk sirah Nabi SAW. Nabi kita Muhammad SAW, sejarah dia. Tak, bila dia masuk ke kota Mekah, dalam peristiwa Fathu Mekah, apa Nabi buat? Nabi masuk kota Mekah,
Nabi Arok ke hancur semua berhala dalam Kaabah. Dalam Masjidil Haram, di sini Kaabah. Lebih kurang 390. Oh, dia bilang. Beratus, mana 390 butir semua di Arok hancur. Nabi tak benas tu, kok berhala hok besar pada tu, hok banyak pada tu, hok dalam rumah. Keliling kota Mekah. Dalam rumah ada kedai periuk nak jual. Tak pernah kosong. Sebab tu nak kosong dia, tu hok dia. Ha, ni nak tunjuknya bagaimana cara Nabi ni orang bukan Islam. Orang bukan Islam dibenarkan dengan agama dia. Apa ni? La ikrah hafidhi. Kita tak paksa dia masuk Islam. Kita kaya Islam comel. Dia mau kena, alhamdulillah. Dia mau tak kena, tak. Dia mau dengan agama dia mereka. Ha? Lakum din ku boleh adil. Mu dengan agama mu, aku dengan agama aku. Tapi bila mu duduk bawah aku, bawah kekuasaan Islam, maka Islam wajib aku. Hak dia. No. Oh, berhala. Hak dalam Masjidil Haram 390 tu. Hak luar tu beribu lagi. Nabi tak pernah pasal. Dalam rumah-rumah ada kedai nak jual. Nabi tak pasal. Ini nak menunjuk bahawa Islam jaga hak bukan Islam. Ha, nak bila kita cukup, kita ikut sunnah Nabi sesat. Masalah dalam ni orang ni nak buat Islam tak, tapi Islam tidak ikut Nabi. Islam pasti. Mana ni? Islam tiru eh. No. Bunyo Islam Islam tak. Mana Islam salah dia? Selek. Dia tidak ikut cara Nabi aja. Kita dalam Islam kita ada rujuk ke Nabi. Apa tujuan Allah Taala kan Nabi? Untuk kita tahu pula. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ha, sesungguhnya pada tubuh Nabi, kehidupan Nabi, tiga laku Nabi, segala yang Nabi buat tu uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Maka bila kita rujuk Nabi, sesal-sal tak perlu resah, tak perlu kita kata, ay, payuh nak buat Islam, Malaysia ni negara masyarakat macam tu, tak capu, ada bukan Islam, ada bukan Melayu, ada bukan tu bukan apa nak buat Islam ke mana? Nabi duduk Madinah, tu Islam dah apa? Nabi duduk Madinah. Hak Mekah sama tu lah Nabi tak mengerti. Nabi berhijrah Madinah tu, Nabi berhijrah Madinah, Nabi dilantik jadi presiden, Nabi buat undang-undang Islam, Nabi laksanakan pemerintah Islam di Madinah tu, masa tu Islam adalah minoriti. Ulama sebut lebih kurang penduduk Madinah ketika tu 10,000. Daripada 10,000 tu hanya tak sampai 500 Islam. Ha baik, tak sampai 10%. Kalau 10,000, 10% ni segini. Ni tak sampai 500. Dah bai'ah. Bai'atul Aqabah yang pertama. Berapa orang? 13 orang, 14 orang dah masuk Islam. Lepas tu bai'atul Aqabah yang kedua, 70 orang. Tak? Ha, lepas tu Nabi pergi bersama dengan Muhajirin pula. Tu ya, orang masuk orang Islam. Ya, penduduk Madinah ni, orang dengan apa ni, kaum Aus, Khazraknya, lepas tu Yahudi, Kainuqa, Bani Nadir, Bani apa ni? Tiga Quraizah. Banyak lagi bangsa-bangsa lain di Madinah. Bukan Islam dah. Islam adalah minoriti, tapi bapa Islam diterima sebagai contoh Nabi wak. Contoh. Maknanya boleh sangat, bukan setakat Malaysia, Amerika yang boleh buat Islam lagi. Tapi kalau kena penjara, tu sunnah Nabi SAW. Ni kak, oi, payuh tak kok demokrasi kita perai. Ni jalan juga ni. Ni adalah jarum-jarum halus yang ditanam oleh musuh-musuh Islam. Nak tunjuk bahawa Islam ni pengganas, Islam ni teroris. Tak, kita tengok. Mok tak berlaku. Mok saya luar ni tak. Mapuk Islam ni lama. Sedangkan adakah ni mana Nabi ajar? Dalam perai Islam ada perai. Dakwah ni ada berlaku. Dakwah cara orang apa panggil segu semua. Perai apa dakwah. Tapi nak sebutnya, Islam berkembang dengan dakwah, bukan dengan perai. Perai ni hanya sebahagian daripada dakwah. Asah di dakwah. Dakwah ni merentasi. Waktu amek, waktu perai, dakwah merentasi. Tengok, siapa ada lepas kat perai pun. Bila tentera Islam pergi satu negara, ya tidak start perai dulu. Nampak? Mana asli rentas Islam. Masuklah Islam, kamu selamat. Engkau? Kalau penduduk kampung tu masuk Islam, wilayah di Islam, maka tak perai. Sesat. Pilihan kedua. Kami tak sih masuk Islam, kami ada agama kami juga. Ha, tak apa. Kamu bayar jizyah. Artinya kami jago. Kami jadi pemerintah, kamu duduk bawah kami, kamu iktiraf kekuasaan kami, kekuasaan Islam. Maka kamu akan dijaga. Tandanya kamu bayar jizyah. Okey, kami setuju. Masa sah. Banyak-banyak negara yang tidak pergi. Ha, masuk Islam, negara yang bayar jizyah. Ha, kalau Islam pun tak sih, jizyah pun tak sih. Ha, barulah pergi. Itu pilihan terakhir. Maknanya, memang dia tak sih dengan aku kekuasaan Islam, memang dia nak awal. Maka, tak tahu. Pilihan ketiga pergi. Bukan nombor satu nombor dua. Bahkan dalam perai pula ada peraturan dia. Tidak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh kanak-kanak. No, pokok-pokok tumbuh-tumbuhan binatang. Banyak peraturan-peraturan dakwah dalam peperangan. Ha, ni nak sebutnya bahawa Islam bukan ditegakkan dengan mata pedang.
tapi dia tegak dengan dakwah. Ha ni kita kena. Tengok rujuk sirah Nabi. Dan Islam ni kena sanad Nabi. Gapo-gapo tengok Nabi. Ha ni kan awak Islam kata, tapi Islam dia tu jauh. Nabi kata judi haram, dia kata dak, hak adalah sah halal. Ha ni. Ha ni Islam yang mana? No. Ha kalau masalah harap tak apa dalam agama lain dia benar, tapi judi ni sepakat semua agama tolak. Tak ada agama kata boleh judi. Sebab judi-judi ni dia apa panggil tak guna nikmat Allah tak nak bagi akal. Orang judi ni baik orang budak tarikat, baik orang tak mengaji sekolah, baik orang master PhD, bila judi setara bodoh belaka. Sebab dia tak guna akal, dia guna nasib. Nah, tak ada orang judi, orang PhD mesti benar dah. Ramai mana orang PhD kalau tak. Sebab dia tidak guna ilmu. Tak ada ilmu nak tekan nombor ni. Nombor apa naik? Nombor apa naik? Tak ada. Nasib. Nasib ni lah Islam Allah. Sebab apa? Dia tak guna akal Allah tak lagi. Ada pun kita buat pertandingan bola sepak sebagai contoh. Itu bukan judi. Pertandingan lembu kuda. Itu bukan judi. Itu kemahiran. Kuis. Dia guna akal. Dia guna kemahiran dia. Maksudnya, tak apa. Tapi kalau teka, semata-mata teka. Ambil-ambil nombor lah naik. Itu nasib. Itu memang haram pada Islam. Inilah untungnya kita sebagai Islam. Kita ada rujukan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bagi orang hok Islam bako kita panggil, kita syukur banyak-banyak Allah Taala bagi kita ni selek-selek mata dalam keluarga Islam. Islam lah kita. Cuma jangan beritis takat tu. Kita kena dalami, kena kaji, kena ngaji gapo itu Islam. Orang muallah apa maksud Islam? Bagus dia bodoh sebab dia ngaji, dia kaji gapo Islam ni gap menyebabkan dia tertarik. Ha mana dia pelek Islam baru dia masuk. Adapun kita ni duduk Islam je bro. Ha, mayat betul tahu mana na'udzubillah. Jadi kita ni kena ngaji lebih pada orang mu'alla. Mana kena ngaji gapo Islam, gapo Islam, barulah kita faham molek. Dalam Islam ni tak ada benda tak boleh tanya. Supaya kita faham, supaya kita jelah jakit, maka dibenarkan bertanya. Nah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanyalah orang yang tahu, sekiranya kamu tak tahu. Sebab bila kita tak tahu ni akan tersarang keraguan. Sedangkan Islam ni agama la raiba fi, tak ada keraguan sikit. Iman-iman ni ialah bukan sekadar ma waqara fil qalbi, benda pada hati, wa saddaqul amal, tapi dia keyakinan yang tidak ada ragu. Kalau ada ragu sikit tak jadi dah. Tak boleh ada ragu. Jadi lagu mana supaya kita tak ragu dengan Islam ni? Maka kita kena teluah. Tak faham tanya, tak faham tanya. Dalam bab fiqh, dalam bab tauhid sendiri pun boleh tanya. Tak ada masalah. Lagu mana kau ustaz nak faham Tuhan? Ha, tanya. Supaya barulah bila orang ajak pergi tukang agama lain, dia tak kena tukang. Gaya-gaya pak kita tukar agama Kristian, tukar agama Hindu. Sebab apa boleh tukar? Sebab dia dengan agama dia pun tak faham. Dia tak faham apa itu Islam. Bila orang lain kata, mari lah tukar agama kami. Agama kami, agama kongsi saya. Agama Islam ni backing. Nak ngaji kulit apa kena tiap. Oh, dia ada juga dia pun. Sedekat Islam lah agama lebih kongsi saya daripada agama lain. Tak ada agama kau fikir cukup lekat kehidupan hidup secara detail sebagaimana Islam. Agama lain kan? Mari atas rumah ibadat nak ibadat. Tapi bila pergi kedai, sendiri. Di pasar sendiri. Nak nego apa nak nipu tak tahu. Tapi Islam ni tak? Nak beribadat pada Allah, ada cara dia. Nak jual beli, ada cara dia. Nego kahwin, cerah berah, ada cara. Bagi staff kau, undang-undang. Hatta pekak, prekak. Nak masuk bilik air pun ada cara. Tak? Lakuk kaki kirinya baca doa. Kita budak pasti baru belajar. Baru belajar doa. Doa nak makan. Nak baca-baca doa, dia makan. Lepas tu nak masuk bilik air, dia baca-baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ish. Masuk. Lepas tu duduk lama dia bilik air. Mak dia kata, apa? Mana tak terbit lagi? Dia kata, mak dia panggil. Mak buat apa? Tak ingat doa. Mak terbit lah dulu kita baca doa. Tak boleh, cikgu batuk kena baca orang nombor tubik. Haa, sudah. Lagu mana doa tubik mu? Mu tak ingat juga, pahas. Dia panggil jiran sebelum mana aja, barulah boleh tubik bila air. Tak tahu lah cikgu dia ajar ke mana baca doa dia tanya. Bawa tubik, tak sepatutnya baca tubik dulu, baru baca doa. Tapi nak ayatnya, nak ayat Islam ni ajar lah. Aduh, Atta nak tidur, tak cara nak tidur lagu mana. Ini semua ni cukup lengkap. Tak ada agama selain pada Islam, kok ajar begitu detail menyebabkan kita rasa tenang. Nak buat gapo-gapo? Gapo Islam aja. Ha, nak buat gapo-gapo? Gapo Islam aja. Rujuk Nabi, rujuk kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, ni sehingga kan bila sahabat-sahabat tu sungguh kok nampak Nabi aja,
dia boleh bertindak, dia boleh mikir sehingga serupa dengan Quran aja. Jailul Quran kita panggil. Contoh sahabat lama antaranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni noh sebelum Islam tu macam-macamlah cerita dia pelik-pelik tu. Tapi nak ayat bila masuk Islam dia itu sungguh Nabi ajar tu, sungguh apa Quran ajar. Siapa ke pemikiran dia kadang-kadang mendahului Al-Quran. Ha ni sebut contoh. Banyak ulama-ulama kaji. Umar ni pemikiran hebat dia. Siapakah kita nak sambut? Tahun hijrah ni. Takut hijrah ni. Antara pemikiran idea ni bawa oleh Sayyidina Umar. Zaman Nabi tak ada lagi. Zaman Abu Bakar tak ada lagi. Zaman Sayyidina Umar. Umar ni contoh zaman Nabi. Bila contohnya, bila lepas Fathu Mekah, dia kata, bagaimana Rasulullah kalau kita ambil tempat lokasi makam Ibrahim buat tempat semayang? Tiba-tiba tu ayat Quran lepas tu wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ha, Quran tu pun serupa dengan caranya Umar. Ha, maknanya pemikiran dia mendahului Al-Quran. Nampak? Ha. Banyaklah contoh-contoh lain bila dia sebut apa panggil caranya dia tu Quran mari. Quran mari. Siapa kan Nabi sebut mu ni Umar, kalau mula lalu jalan ni saya tak lalu jalan. Umar ni terkenal dengan backing. Umar ni terkenal dengan bengih kita panggil tak. Tapi backing bengih dia kena dengan Islam. Ha. Nabi Musa pernah pada zaman dia setan bocor rahsia. Setan bocor rahsia, setan kata, "Wahai Musa, mu nak tahu tak? Kalau mu marah tu, ingatlah aku ada bersama. Aku akan bersama dengan orang marah sebab aku je kipas." Ha, nak boleh bocor rahsia ni bukan mudah. Pernah zaman saya nak Musa, Nabi Musa ni setan gini tak tulu. Minta tu dengan Musa, dia kata dia nak taubat. Ya taubat, boleh gitu. Dan Musa pun pergi cuba Allah. Tanya, ya Allah kata tu, saya ngadukan aku, dia nak taubat. Dia tanya, boleh ke dia nak taubat? Kesalahan dia. Allah Ta'ala kata boleh, sujud Nabi ada. Dia kata nak sujud mana Nabi ada, mati ke? Macam air kubur Nabi ada, sujud tanda hormat. Jadi, apabila Nabi Musa diwayak ke Iblis, setan tu yang kata boleh nak taubat, tapi mungkin nak sujud kalau Nabi ada, walaupun dia mati tu mungkin nak cari kubur dia sujud tanda hormat. Maknanya kok tu hebretoh mula-mula no. Apa ni? Atas juduli ada maka sajadu illa Iblis. Dia tak sujud situ, maka tu yang kata taubat kena kodoh balik. Setan kata aku ni nak tanya hidup, aku tak sujud mati sama Allah. Hagam setan. Apalah, Musa dah mutulu aku, aku nak bocor dah rahsia. Asal dia bocor eh. Dia kata kalau kalau mu marah, mu ingatlah aku ada bersama. Mana sebab tu Nabi pesan sangat la tarutuk, la tarutuk, la tarutuk. Jangan marah, jangan marah. Sebab dia kita marah ni, kadang-kadang luar daripada pemikiran kita. Kita tak boleh nak kawal setan ada bersama. Nah, jadi nak ayaknya marah ni setan, tapi Umar hok tu kena ngabe ke. Marah dia setan tak ada. Sebab dia marah, kena apa-apa. Al-bughdu lillah. Ya. Al-hubbu lillah. Marah saya semua kerana Allah, tidak kerana nafsu. Backing saya normal ni, nak banyak kali sahabat nak kena kat kepala dia lah. Tak ada selesai sikit, kat kepala. Sikit-sikit kat kepala. Yahudi mari jumpa Nabi atas sejid Nabi dengan kuliah. Dia tengok, bukan Yahudi, orang Badui. Dia terlambat Nabi. Dia pun seorang anak kecil. Dia pun tengok, engkau masjid Nabi ni, dia kuen ni tau. Batai-batai lepoh gitu kan. Makan mayat tuan gitu. Dia pergi cangah pacar tu. Oh, saya nak mahu akak belah lah. Nabi kata, ya. Oh, dia kecil sudah. Sudah kecil. Lagi saya bos, tepat tu. Oh, kalau Nabi tak suka, saya nak mahu akak berdaya. Kau telah lari habis putih aku ni. Kecil lah. Ha, nak ayak cikgu dia. Tapi Omar nak ayak backing dia. Tak ada selesai sikit. Akak berdaya. Bila-bila backing dia ni pun. Masa dia jadi khalifah. Cerita masyhur. Satu hari sahabat dia nak jumpa dia. Dia nampak orang ada orang nak mari. Dia pun turun bawa stand by dia pun turun. Tiba-tiba tak punya ketubi-tubi salin. Tengok-tengok orang panah kelik dah kawan. Bila kelik-kelik kawan tu, Omar tu ambil mari. Kata apa pun mari nampak tadi metu aku rumah aku. Tiba-tiba tak bisa salin, tak ketuk kawan panah kelik. Oh, dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku mari ni nak ngadu. Nak ngadu bini rumah ni berhingat. Kelik sekejur kat sahabat kemana, tak berhenti. Jadi sekabu. Enak ngadu tiba-tiba siapa mau khalifah kok. Punya khalifah kena ngepek bini juga. Ha. Mama kena ngepek bini tidak kata kak kok bini tak apa tu.
Waktu dia kata, tak jadi nak ngadu. No, Amir Mokmin ni bukan dengan Pak Yogo. Ya Allah jawab, Allah kata, ya lah bini aku ditolong masuk ke aku, tolong masuk ke anak-anak, tolong masuk ke air. Banyak dia ditolong, dia jaga air nak pelepah angin, tak ada beli. Oma, awak baik nak ni, bini ngepek tidak tapak dah. Ni tak tahu ngepek, peng, tapak lah. Ni tidak maruh, kok penuh ni isi. Baik-baik Oma, tak tapak lah. Nggak boleh tanya lah juga oleh bini dia. Wah, tidak kau boleh ngepek Oma. Semuanya, bagaimana baik dengan Oma ni kenal dengan waktu ni. Tidak kata ikut angin tu, ikut nafsu tu. Ni, manusia yang hebat bila ikut ajaran Al-Quran hadis, maka dia buat tu bertepatan dengan Allah Ta'ala. Mana kita boleh tahu dah. Kita boleh buat benda ni tu enak tak terasi. Ni dia, peristiwa kita sambut hijrah ni antara kehebatan saya normal. Dia panggil sahabat-sahabat dia, menteri-menteri kabinet ketika tu, para ulama. Kita ni duk guna kalendar, orang buka Islam. Duk guna kalendar Masihi, duk guna kalendar Rum. Kita sepatut ada kalendar sendiri. Maka bicara dengan sahabat, bagaimana kita nak buat? Maka sahabat-sahabat kata, ginilah Rasul wahai Amir Mu'min ni, kita ni orang Arab ni ada dah bulan-bulan. Muharram, Safar, bulan awal, bulan akhir ni kan? Safar, Zulkaidah, Zulhijjah ni. 12 bulan ni ada dah dalam kalangan orang Arab. Cuma tak ada tahun je. Bila bulan Ramadhan tahun ni? Temu takut Ramadhan terpe, pagi setahun. Tak ada bilangnya tahun, menyebabkan tak lihat waktu lendah. Bila Nabi buat perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah ni gencatan senjata antara KJM Madinah Nabi dengan KJM Mekah Abu Jahal ni selama 10 tahun. Hana start mana? 10 tahun. Takut hijrah tak ada lagi. Kelendah tak ada lagi. Guna lah kelendah Rum ke, kelendah Masih ke. Sebab apa? Zaman Nabi tak ada lagi, zaman Abu Bakar tak ada. Zaman Umar kata kita kena buat. Maka setujulah sahabat-sahabat nak ambil bulan-bulan ni sebagai tahun. Dan sebagai rujuk ke kelendah Islam. Dan kalender Islam ni kita nak mula mana? Begitu lah nak mula mana. Kalau Masihi, dia bermula tarikh kelahiran Nabi. Bisa. Dah bisa tarikh lahir, start. Sekarang ni, hari ni 24 Oktober 2014. Mana 2014 tu tahap umur Nabi Isa. Tapi dia kata Nabi Isa tu tahun ni, umur dia 2014. Sebab tarikh lahir dia. Jadi sahabat katalah, tapi kita ambil tarikh lahir Nabi. Tarikh lahir Nabi Muhammad 20 April 540 Masihi. Itu tarikh lahir Nabi. Jadi kalau ambil tarikh tu, lepas tu orang lain kata, ada orang comel lagi. Kita ambil tarikh Nabi dilantik jadi Nabi. Nabi dilantik jadi Nabi ketika Nabi umur 40. Masa tu sudah tak kelendak. Dan sahabat lain kata, ada orang comel lagi. Kita ambil daripada tarikh kematian Nabi. Mawai dah Masihi ambil tarikh lahir, kita ambil tarikh mati. Nabi mati 18 September 536 Masihi. Nah, tarikh mati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam-macam sahabat caranya. Waktu tu cakap, kita ambil tarikh perang Badar sebab perang yang pertama dari Islam. Waktu tu kata, dok kita ambil perang Uhud sebab perang Uhud ni Nabi kalah, menyebabkan kita semakin semangat. Macam-macam lah caranya. Mau caranya kita ambil start. Apa panggil? Kalau kita di fardu ke semaya Islam ya Pak. Ada macam-macam caranya. Akhirnya lama-lama caranya tu semua tertarik dengan satu caranya. Kita start kelendah kita ni peristiwa hijrah Nabi. Hijrah Nabi ni besar, memberi kesan dalam kehidupan masyarakat sampai kali ni. Quran hok kita baca ni pun boleh amal. Quran hok kita baca ni pun kerana peristiwa hijrah Nabi di belah dua. Ada ayat Quran dipanggil ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Sahabat Nabi pun di belah dua dengan sebab peristiwa hijrah. Ada sahabat digelar Ansar, ada sahabat digelar Muhajirin. Maknanya banyak peristiwa hukum hakam dan berkait berlaku dengan sebab hijrah. Kalau tak ada hijrah, tak ada ayat Makkiyah Madinah. Kalau tak ada hijrah, tak ada sahabat Muhajirin. Maka sepakatlah, sepakat ambil permulaan hijrah Nabi sebagai kelendah. Maka tahun Umar tu lebih kurang 15 tahun selepas hijrah. Maka Umar kata bermulanya hijrah ni, bermula kelendah ni ialah tahun ke-15 hijrah. Mundur balik 15 tahun baru start kelendah. Bulan pula nak bicara, bulan mana? Ada kata bulan Ramadhan pun hulu segala bulan. Ada kata bulan Zulhijjah, bulan Wa'aji. Ada kata macam-macam caranya. Akhirnya pergi mari-mari, mereka setuju dengan caranya supaya dia ambil bulan Muharram. Sebab Muharram ni bulan Zulhijjah orang pergi Mekah, Zulhijjah orang Wa'aji. Maka balik haji tu makin masih bersiap untuk memulakan hijrah. Mula semangat baru apa pilih haji, ke bulan Muharram macamnya. Tapi saya nak Umar baru pilih Muharram sebagai bulan satu.
Nama Nabi bukan boleh satu pun mahalan. Nama Mokak boleh satu pun mahalan. Mana permulaan kelendah ni? Nama Sayyidina Umar 15 tahun selepas hijrah, lebih kurang berapa tahun? 10 tahun lepas Nabi wafat lebih kurang. Itu nak sebutnya permulaan kelendah ni juga antara kehebatan pemikiran Sayyidina Umar yang mana yang punya dia patuh dan aku sungguh dengan sunnah Nabi apa yang bawa Al-Quran, maka dia dapat bawa idea-idea ilham-ilham yang hebat. Sebab itulah kalau kita rujuk pada sunnah Nabi, jadikanlah Al-Quran sebagai pengangin hidup kita. InsyaAllah kita akan dapat panduan-panduan ilham-ilham yang hebat sehingga kadang-kadang mendahului zaman. Ini banyak perkara-perkara yang disebut sebagai ilham. Fa'alhamaha hujurah wa taqwa, bantuan dan idea-idea daripada Allah SWT kepada orang yang beriman ini supaya dia sentiasa dapat petunjuk bertepatanlah dengan pesan Nabi. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnah Rasul. Aku tinggal pada kamu Quran dan hadis. Dua benda ni kalau kamu tak mungkin semua sungguh kamu akan selamat. Iaitulah kamu tak akan sesat Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ustaz Hijrah dapat memberikan kita pengajaran, dapat memberikan kita panduan dalam jalan kehidupan kita. Jadikanlah sirah Nabi sebagai panduan dalam hidup kita, dalam apa saja kerja buat kita, apa saja peristiwa berlaku, apa saja isu berlaku, rujuk sirah Nabi supaya kita selamat. Sejarah adalah benda berulang. Zaman Nabi berlaku, zaman ini akan berlaku, zaman akan datang akan berlaku, sentiasa berlaku. Sebab sejarah adalah benda berulang. Aku qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.